Halo sobat Asiliga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai hasil drawing pembagian pot untuk drawing grup kualifikasi Piala Asia U23 2024. Oke, langsung aja kita bahas, bos. PSSI sudah menunjuk Indra Syafri untuk menjadi pelatih timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pelatih yang membawa timnas Indonesia juara SEA Games 2023 itu mengaku siap menjalankan tugas barunya. Indra Syafri akan menggantikan posisi dari Shin Tae-yong untuk memegang timnas U23 Indonesia di Asian Games 2023 sekaligus di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, PSSI sudah mengumumkan bahwa Shin Tae-yong yang akan memegang timnas U23 Indonesia di ajang tersebut. Namun setelah Indra Syafri sukses membawa timnas U22 Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023, PSSI berubah pikiran. Shin Tae-yong diminta untuk fokus menukangi timnas Indonesia di Piala Asia 2023, sedangkan Indra Syafri harus fokus terlebih dahulu di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Menurut kabar yang beredar, Indonesia dikabarkan telah ditunjuk oleh AFC untuk menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dan di video kali ini, kita akan membahas mengenai hasil drawing pembagian pot untuk drawing grup kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berikut ini merupakan pembagian pot untuk drawing grup kualifikasi Piala Asia U23 2024. Terdapat 11 negara yang akan mengisi pot ke-1. Di antaranya adalah ada Timnas Arab Saudi, Timnas Uzbekistan, Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Korea Selatan, Timnas Irak, Timnas Vietnam, Timnas Turkmenistan, Timnas Thailand, Timnas Jordania, dan ada Timnas Uni Emirat Arab. Beralih ke pot selanjutnya, yaitu pot kedua, terdapat 11 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Iran, Timnas Kuwait, Timnas Malaysia, Timnas Tajikistan, Timnas Bahrain, Timnas Myanmar, Timnas Kamboja, Timnas Suriah, Timnas India, Timnas Singapura, dan ada Timnas Yaman. Beralih ke pot selanjutnya, yaitu pot ketiga, terdapat 11 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Kyrgyzstan, Timnas Timur Leste, Timnas Lebanon, Timnas Oman, Timnas Laos, Timnas Palestina, Timnas Mongolia, Timnas Indonesia, Timnas Taiwan, Timnas Bangladesh, dan ada Timnas Filipina. Beralih ke pot yang terakhir, yaitu pot keempat, terdapat 13 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Hong Kong, Timnas Maladewa, Timnas Sri Lanka, Timnas Nepal, Timnas Afghanistan, Timnas Bhutan, Timnas China, Timnas Guam, Timnas Macau, Timnas Korea Utara, Timnas Kepulauan Mariana Utara, Timnas Pakistan, dan ada Timnas Qatar. Drawing grup kualifikasi Piala Asia U23 2024 rencananya akan digelar pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 mendatang. Dan ajang tersebut rencananya akan digelar di Indonesia pada tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 mendatang. Bagaimana tanggapan kalian mengenai pembagian pot kualifikasi Piala Asia U23 2024 kali ini? Silakan kasih komentar kalian di kolom komentar.